Assalamualaikum dan salam hujung minggu. Saya Khairi Fitri di Ban News. Berita hari ini. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan calon Parti Warisan Sabah warisan Datuk Karim Bujang sudah tidak relevan untuk diletakkan dalam pilihan raya kecil PRK Parlimen Kimanis kerana faktor usia selain gagal melaksanakan program pembangunan rakyat. Sehubungan itu, Najib meminta kepada pengundi di Kimanis agar memberi peluang kepada calon yang lebih muda dan bukannya calon tua seperti warisan. Ketika menyampaikan ceramahnya di Pusat Daerah Mengundi PDM Pimping di Kimanis, Najib dalam pada itu turut memuji sikap terbuka Datuk Seri Anifah Aman yang menyokong Datuk Muhammad Alamin sebagai calon Barisan Nasional BN. Menurut Najib, walaupun bekas ahli Parlimen Kimanis itu mengumumkan keluar BN selepas PRU14 lalu, namun Anifah tidak menyerang bekas partinya. Sementara itu mengulas perjanjian Malaysia 1963 MA63, Najib berkata BN tidak berniat untuk merampas tanah Borneo daripada rakyat Sabah. Menurutnya, sewaktu kerajaan di bawah pimpinannya, rundingan MA63 sudah pun bermula. Namun proses pelaksanaannya belum dibuat sepenuhnya kerana terlalu banyak soal teknikal. Najib turut menegaskan bahawa kerajaan terdahulu di bawah pimpinan BN sememangnya mahu rakyat Sabah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan orang Semenanjung. Saya Khairi Fitri di Ban News. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan kepada kami dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.